Halo investor, Presiden Joko Widodo menghadiri sekaligus meresmikan pelayanan terpadu satu pintu PTSP pusat di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM di Jakarta hari ini, Senin 26 Januari 2015. Presiden Joko Widodo menginstruksikan bahwa investor dalam mengurus perizinan tidak perlu keluar masuk ke kementerian atau lembaga dan cukup hanya mendatangi PTSP pusat yang ada di BKPM. Sebanyak 21 kementerian atau lembaga telah memberikan pendelegasian wewenang penerbitan perizinan kepada Kepala BKPM dan menugaskan pejabatnya pada PTSP pusat di BKPM. Integrasi perizinan yang ada di PTSP pusat diharapkan menjadi awal bagi Indonesia untuk menuju Indonesia yang lebih maju, karena tidak bisa dipungkiri bahwa investasi menjadi salah satu penggerak perekonomian nasional. Komitmen semua kementerian untuk bersama-sama memberikan pelayanan perizinan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, dan ini akan mempermudah karena pemohon izin yang ingin mendapatkan izin hanya pergi di satu tempat. Memang ini belum sempurna, tetapi harus dimulai. Dan kalau kita lihat tempatnya juga sangat representatif untuk sebuah pelayanan perizinan. Ini secepat-cepatnya dan melayani sebaik-baiknya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kita harapkan dengan step pertama pembukaan pusat pelayanan terpadu satu pintu ini, betul-betul nanti pelayanannya bisa lebih baik. Proses ini akan saya ikuti terus. Akan saya ikuti sampai betul-betul kita mendapatkan sebuah pelayanan yang sempurna dan baik sesuai yang diinginkan oleh dunia usaha, dunia investasi. Dan dengan ucap bismillahirrahmanirrahim, PTSP pusat pada pagi hari ini saya nyatakan resmi dibuka dan dimulai. Demikianlah info publik kali ini. Salam Fibis.